Dari kakak Iyet Bustami akan menghibur kita ya. Siapa rasanya? Kita nyanyiin dia tapi yang heboh boleh gak? Biar joget ya. Kucu-kucu tahe. Enggak, lagunya agak-agak agak asing tapi enak buat joget. Ya boleh ya, ini pasti jungkir balik ini jogetnya papanya. You are my Sonia itu. Tegang obat, ngomong mulu kayak nyanyi-nyanyi. Tapi Maya tuh orang asik, dia tuh memang dari dulu sampai sekarang gitu. Ayo cepat-cepat, burung telur. Ayo si bolu. Aku mah siap, mereka yang ngantuk. Ayo. Mereka enggak ini support sistem. Sayang. Apa itu buat sistem? Ini jogetnya agak-agak heboh ini, jogir balik. Coba lawan kalian. Sayang, sini sayangku. Boleh siap. Oke, semuanya joget yuk. Ayo dong, joget dong, nyanyi dong. Ayo dong, temani Maya joget dong, teman-teman. Ayo.
suara yang masih stabil loh. Selanjutnya Kak Iyet udah siap kah? Eh keselok orang baru. Belum, belum. Tiga kakak yang belum nyanyi. Iya. Oh, belum. Kasih nih, kasih satu lagu lah. Alah satu lagu lagi. Udah gua. Kak, ya Rasulullah ya Syafi. Ayo Kak Iyet lagi berarti. Oh alah. Eh Kak Iyet, oh, kehilangan HP. Kehilangan HP. Ayo Kak Eri, tolong dong HP-nya Kak Eri ada yang lihat ya. Oh, iya, yang mana bukan handphone ini. Kakak ya? Yang mana, Dam? Yang ini? Oh, ini Kak Nasa. Ya Allah. Ayo, siapa lagi mau nyanyi ini sebelum Kak Eri Bustami? Laila Jamil. Bila cinta menyapa keindahan surga. Ikan dalam kolam ya? Oh iya 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 ikan dalam kolam yuk. Ya udah, nyanyi lagi ya. Selingan sambil menunggu Kak Iyet Bustami ya. Iya. Ayo Kak Eri. Kak Eri asli. Kurangnya ya. Sampai habis. Bagus banget. Wow. Jadi tonnya mana? Tonnya mana? Iya, ayo Kak, kurangnya dong. Ayo dong. Ayo. Ayo, ala gak hafal gimana sih? Lagu fenomenal ini. Kamu kayak di Susan ya. Sabda cinta. Berani-beraninya depan penyanyi asli. Lagu cok. Aku jadi Kak Iyet ya. Ini sabda cinta nada cowok ya. Oh nadanya cowok. Ada nada cowok. Nada wae nada wari ya lagi. Nada cowok maksudnya. Kak Iyet. Ya. Benar Kak Eri, benar. Ayo gini. Harus ada ini ya dia ya, iya ya. Jilbabnya Kak Iyet mana? Yang biasa dipakai ya. Ayo Deborah, siapkan bajunya Kak Iyet. Oh, MNC TV. Oh iya, MNC TV Deborah. Iya Deborah. MNC TV. Ayo Deborah. Sabda cinta nada cowok. Oke lagi. Wah, hari ini benar-benar sepi banget, seru banget ya. Kita silaturahmi lagi. Kakak, mana kakak? Kakak lagi melihat rumah-rumahnya Kak Cici lagi touring ya? Belum, lagi mau dibeli katanya. Oh iya, lagi. Kak Iyet lagi touring. Iya, kecil dulu, oke. Mulai. Memulai. Judul lagu aja, jual beli. Kalau enggak kita nyanyikan lagu Jatuh Bangun. Oh iya ada lagunya Risma, Rasmi. Sengaja, sengaja. Emang lagunya kayak gimana sih? Iya, ini aku pikir Risma. Agak mirip ya Risma sama Rasmi. Emang lagu gue beli kayak gimana? Gue jual, gue beli gitu. Risma? Dia berat kayaknya Risma ya? Risma au-au itu. Rasmi, Risma. Nah, oke. Jadi kayaknya kan home touring ya. Oke, lagi tidur dulu sebentar. Oh iya. Pokoknya seru banget ya. Iya, dong. Ya senior ini yang baik itu yang selalu standby itu ada Kak Eri Susan, Kak Iyet sama Kak Cici itu selalu mengasihi adik-adik juniornya ya kan. Walaupun itu mereka sudah di atas langit ketujuh, tapi tetap mereka selalu menjadi seniman yang selalu menghargai junior-juniornya kompaknya gitu ya kak, menjaga silaturahmi,
semoga sehat. Bang ajak ngajak. Habis itu nanti kita touring ke atas ke. Ya, room tour. Udah. Oh, udah ya room tour di atas di rooftop. Nanti habis ini biasa habis acara itu kita di atas. Habis di atas itu ngapain? Dure, ini lagi turun lagi loncat. Loncat, itu kolam. Aisyah tuh itu ke kolam renang. Lebih kayak nyanyi nggak sih? Mau nyanyi nggak sih kalian? Ini lagi ini dulu, besti. Lagi ini dulu. Oh, mau musiknya nggak ada ya? Gue pikir ada loh di situ. Karena hari ini kita akan bernyanyi sampai jam 5 subuh ya. Wow. Jadi kita harus benar-benar harus kuat dalam hidup ini. Mpik lanjut ya Mpik. Cheating day banget pokoknya hari ini. Udah room tour aku lelah banget. Lelah habis room tour. Dia cheating day hari ini. Iya yang mau yang lapar lagi boleh, masih ada bakso, masih ada nasi dibuli. Terus kebuli masih ada kopi, masih ada buah-buahan tuh salad buah. Ayo sesi ngobrol di atas mending kan ayang Aidul jarang-jarang makan enak, ayo makan. Iya biasanya nasi kotak. Ayo saya pilih nanti mau dulu ya pagi kali ini dulu pada ngantri semuanya ya tidur pada bebas. Tunggu lagi dia ada dulu. Duduknya tegak begini ya. Iya, duduknya tegak. Kalau di backstage ya, kita makan semua tegang mukanya dulu. Kalau kita nyanyi Ogah Pulang, ya lagunya King Nasa. Ogah Pulang, cus. Langsung mulai ya. Oke. Ayo doang, udah ketika berdiri. Enggak banget. Oke, aku sekarang lagi di luar hujan. Suara aku ya, enggak bagus. Dulu kayak gitu-gitu ya. Ini sebenarnya nih, kakak ini gak pede sama kalian semua nih. Beneran, kalian kan nyanyi dangdutnya keren-keren banget. Sudah. Kau, mulut kau? Mulut kau, kenapa kau? Yang mana semuanya? Itu salah. Ya, lagunya jatuh bangun dong. Ayo kalau enggak lagunya Duhai Sang Pujangga. Bapak maaf ya, Bapak. Bapak mau lagu apa ya? Cek-ceknya gue banyak, respons lagunya banyak nih. Cucu, nomor satu, cucu. Nomor satu berkali. Emang kakak udah gak mau nyanyi lagi ya? Bukan cucu, cucu. Oh, cucu. Nomor satu, 10 titik. Ya kakak, berkali sih 10 titik semuanya berangkat ya. Yang bayar Cici Paramida ya. Betul, Fano. Sponsornya Cipa. Insyaallah. Dimanfaatkan, Mas. Gimana, nada paling tinggi pokoknya. Oh, sombong. Sombong. Papa. Ini bukan buat kalian, buat papa. Papa ini udah mau pulang soalnya. Ayo bukan rumahnya, tapi papa mau pulang. Wah, oh, suara kayaknya bagus ya. Habis ini kita nyanyi ya. Ibu-ibu pada kebahas lemak tangan. Kebahas lemak tangan. Yang jadi Kristina semuanya, Shay. Kamu jadi Kristina katanya di duta. Siapa aku? Tadi kamu nyanyi lagu Hello Hello. Ya, aku Kristina ya. Iya. Nurut aja lah orang tua disuruh nyanyi. Sepi Oh,
Nanti habis ini Kak Iyer sama Kak Erin nyanyi lagu terakhir. Habis lagu terakhir nanti King Nasar penutupnya. Habis itu kita akan roadshow ke atas. Kita akan istirahat di sana. Kita akan balik nanti jam 5 subuh. Kita menikmati dulu di atas di rooftop ya. Melihat rumahnya Kak Cici Paramida masih ada lagi sayangnya di atasnya. Pokoknya biar santai di atas kita di sana. Disiapin lagi makanan banyak di sana. Mobil-mobil manja. Ya Allah, kenapa sih mereka? Tolong dong Rifana KDI, tolong please. Ayo cus, Rifana KDI. Kenapa sih kalau kamu datang Maya KDI, kalian langsung berhenti di TikTok? Kalian jahat sama Maya ya, dia kan yang punya Danau Toba. Kenapa, Nek? Foto. Karena harus berantakan, kakak jadi harus diusir. Dia bingung aja berantakan. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Iri sama Kak Iyer. Tolong hargai senior ya. Tolong please, jangan main sendiri please. Tolong hargai senior. Jangan pada heboh sendiri. Tolong please, senior. Dari tadi nungguin Kak Iyer, mereka semua yang main TikTok. Tolong ini senior ya, jangan sampai dikutuk ya.